baru naik sebentar. Latihan. Karena minggu besok harus ke Pesagi. Pesagi latihan fisik karena kita mau. Jadi gue tanya nanyain kenapa nggak berangkat ke Pesagi? Duitnya yang nggak cukup. Tapi memang lagi ngatur jadwal. Kenapa jatuh? Ya. Jadi karena memang lagi ngatur jadwal karena padet jadwalnya. Karena jadwal bulan Maret ini lumayan padet, jadi sedikit dikosongin dan ada beberapa jadwal yang di cancel supaya bisa pendakian ke Pesagi bulan ini. Jadi jalan ya, kasihan banget. Jadi hari ini tanggal berapa sih? 12, besok 13. Jadi 12, 13 atau Sabtu minggu ini aku pendakian Gunung Betung. Pendakian Gunung Tanggamus. Karena kan minggu depan kita bakal langsung lanjut ke Pesagi. Jadi hari ini itu niatnya untuk latihan fisik. Pemanasan. Supaya nanti di Pesagi kuat ya. Ya pasti jadi itu pemanasan. Dan insyaallah kuat sih. Karena kita lewat jalur Basecamp Bahwe. Dan berkerjaan. Kita cari yang landai, walaupun jauh landai tapi banyak bonusnya. Terus juga di Tanggamus ini biasanya kita orang kalau misalkan capek banyak istirahat. Tapi kali ini enggak, harus hajar. Baru kali ini pendakian ke Tanggamus, nggak boleh ada berhentinya. Tapi kakinya lemes, sumpah lemes banget. Keringatnya parah. Makanya kamu kesana sekali-sekali.
ada burung hantu guys. Nih. Tuh. Nih lihat di HP nih. Sini guys, catatan. Nih. Kelihatan kan? Oh iya. Dia nengok nih. Jadi kita baru sampai di mata air. Terus kita mau ngisi air dulu karena kita dari bawah tuh bawahnya cuma satu doang. Banyak burung hantu guys. Banyak burung hantu guys. Kepalaku pusing tuh. Lemes bestie. Belum disemangatin ayang. Sendiri yang penting cabangnya banyak. Sansar. Sunlek. Sunset and your. Sunsetnya bagus banget. Bersih gak nih? Banyak. Ngilangin bekas jerawat tuh. Hai lu. Aku mikir apa aduh. Iya lagi. Enak kan itu aduh. Sama kali. Masuk konten ya. Masuk konten. Perkiraan babe sampai isi banyak. Sampai kem jam berapa? 10 menit lagi, ha? Sampai mana? Sampai camp. 10 menit lagi lah. Azan maghrib di lokasi layar. Bisa orang-orang camp toh? Beh, kayaknya mau urungnya, nunggu. Enggak, tadi ada, udah satu tenda. Tenda. Beh. Hah? Sampai camp maghrib ya? Ya 10 menitan lagi, sekarang kan jam 10 maghrib. Aura-aura mistis. Gak ada yang bercanda. Keren kan? Sunset. Ini bukan sunset sih. Tapi ya lumayan lah. Dapet mega merah. Azan guys. Masih terang banget. Padahal ini udah azan guys. 20-an lah. Tuh aku bawa obat tau, kalau aku pusing banget. Satu kata untuk gadis petualang. Gak boleh semoga pacaran. Wih gelap guys ternyata. Lewat terowongan Casablanca ini. Cahaya sahabatnya mana nih, cahaya sahabat ini? Di kameranya gelap banget tuh. Ini sih. Ini kayak
Susah nggak? Kalau susah bener yang tadi itu lewat sono keling aja. Ya Allah. Itu juga orang asli ikut kita loh. Itu masuk konten nih, masuk konten. Ya lagi direcord lah. Besok pagi aja itu mah turunnya. Kiri lah, lebih cepet kok, aneh. Alhamdulillah udah sampai. Ini pakai lampu sih, pakai lampu bantuan. Ih, jamur loh, keren banget. Kita udah sampai di lokasi di jam. Jam berapa ini? Ben, enggak ngarep dulu, Ben. Ngarep, Ben. Ini kok lembut-lembut, ini cuma tinggi doang. Saya ngarep loh. Di jam 18.45 kita sampai di lokasi. Terus Babe langsung masang tenda karena udah kemalaman. Terus kita juga tadi terakhir makan siang tuh jam zuhur, makan zuhur. Kayaknya harus dibersihin dulu deh, Be. Enggak, ini rumput sepak bola kok yang pendek-pendek itu. Iya, maksudnya yang ada yang keras-kerasnya juga dibersihin dulu. Mana goloknya ya? Di bawah. Sini gue pegangin. Kamat nggak ngomong. Tadulah dia.